Ini kita di Belpas Aikmal Timur ya, bareng emak-emak kita belajar membatik. Moga-moga semuanya telaten ya. Tame nih. Acara hari ini pelilinan. Pelilin. Teknik pelilin tinggi. Iya. Mau beli apa, we? Mau beli apa? Banyak. Mudah-mudahan ini bisa cukup. Ini masih kelewatan, enggak apa-apa. Gimana? Enggak apa-apa, nanti kalau ini dipindah. Iya. Nah, ini harus pengen foto ya? Iya. Ini setelah membuat mal, target hari ini apa, Pak Gus? Pelilinan ya. Alatnya gini, ada bentangan kayu. Pasang dulu. Kainnya di bentangan kayu. Bagus-bagus motifnya ini. Ini untuk pemula katanya bagus, ini sudah bagus ini. Coba buat motifnya. Mungkin karena dibuat di rumah jadi enggak tergesa-gesa, Pak Gus. Iya. Santai. Bantu sama suami. Bukan, enggak ada. Sendiri aja. Konsepnya emang gitu ya kita ya. Konsepnya emang kita gini ya, di sini kita hanya dikasih pengarahan apa yang kita lakukan. Kemudian pekerjaan dilakukan di rumah. Waktu kosong, sela-sela waktu kosong masing-masing. Ini kayaknya motif buat sendiri nih ya? Iya, buat sendiri. Wah, keren nih. Kemarin kita kasih contoh motif, ternyata mengembangkan diri nih ya. Wow, bagus sekali ini. Siapa nih? Alu, nyanyi. Pemasangan kain mori yang mau dililin. No, baik tidak. Kan aku jadinya kedua-dua gambar. Nah. Wah, bagus sih gambar. Grup Batik Raden Kanjeng. Bu, elok mobil juga. Koreksinya apa? Detail. Ini gambarnya. Tingkat kesulitannya tinggi enggak? Tinggi. Tinggi ya? Enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa untuk latihan ya? Enggak apa-apa. Tingginya karena jarak. Oh, salah enggak di penjara. Ini kan punya kita sendiri, enggak ada masalah. Bebas. Bebas. Artinya latihan. Kalau kesulitan tinggi itu, ya siap, lama kerja. Sini kurang. Mungkin bagus ya, secara industri berjalan. Insyaallah. Hah? Tinggal kemauan. Tinggal kemauan terus bisa bagi waktu. Masangnya harus kencang. Kenapa bagus masangnya harus kencang bagus? Supaya nanti kalau kendor masih basah nempel di lantai. Iya. Supaya rapi ya. Jadi kalau kendor lilinnya nempel di lantai bisa kendor. Bisa
Mau pakai make up segala. Yo. Yo. Sun, Sun. Pembentangan kain mori harus kencang. Ini besok kalau mau batik pakai lilin, mau kecil-kecil gini, kalau belum terambil nggak terlihat. Apa tutup gambarnya nanti? Kalau sudah terambil. Kalau untuk latihan sebaiknya gambarnya gede-gede ya. Gede-gede. Makin gede makin mudah. Coba ya. Gerakan piano kecilnya kecil aja ya. Dioles ini. Ini kan tidak langsung kering ya. Perlu ada jemur, ditaruh di tempat yang aman, enggak digoyang-goyang gini. Ini kayak gini nanti apa? Jadi melebar. Ini bahannya namanya apa, Bos? Ini lilin dingin. Ini dari tepung ketan, kemudian tawas, parafin, sama apa tadi? Ini karena kita belum anu sendiri. Nanti kalau ini teknik lilin dingin namanya ya. Iya, kalau jadi nanti kita bisa sendiri lebih mudah. Ini bukan teknik canting ini ya? Iya, digolong dulu ya. Ini namanya lilin dingin, Pak Gus. Bikin yang di bolongin. Enggak ada gunting, Pak. Enggak bawa gunting itu. Kita bisa ditusuk pakai ini, dilubangin dulu. Dikit aja ya, kecil. Semuanya rupa supaya lubangnya itu bisa di ini ya. Yang lebih tegar dia. Mana yang enak dulu di Tianu? Yang gampang-gampang. Ya. Kan minyak dulu. Hanya anu ini dingin. Terus nanti belakangan dasarnya terus. Tegak. Ya, ini tegak begini. Ya. Assalamualaikum. Jangan sampai rata. Biar dibuka semuanya makanya supaya terang. Maksudnya enggak putus-putus. Itu ambil ini. Kita lihat guys. Lihat guys. Ayo guys. Kan ada warnanya, Pak Bon. Nanti warnanya nanti. Nanti ini namanya pelilinan. Hari ini pelilinan. Oh, pelilinan. Oh, yang diikutin garis-garisnya itu aja ya. Iya. Itu satu. Kita lilinnya, Bu. Bunda Korla, Bro. Nah, ini ujung mana ini? Udah jadi, Mas anganmu kepadaku.
apa nu? Ini dia kotas katanya Pak Bu ini. Apa nu? Kolong amitnya. Enggak sampai. Ini kotak diganti. Bukan 1 meter. Ya. Ini kain. Jadi kurang kematan. Oke, coba ini kain. Oh iya 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 iya. Nah, bodoh orang Sasak tongkeng. Bodoh lu orang Sasak tongkeng. Kita botas ke. Baca-baca dulu. Ya. Oke. Ini ukurannya sih belo ini. Oh, harus no, ke sana. Nah, sudah tengah ini nih. Nona kan jangan ada Pak Guru no. Ini apa? Oke. Enak ditangkap tompak ini saja. Dengan lo jari antar jadi merungkang minat kan? Tunggu pak, tunggu hei, tau jantar cuma minat malah cita apa ketuan di? Kau nak? Apa ketuan nak kakak? Eri, mana tau koro dengan iyo nih? Bentar kak, lagi dulu ya. Kita konsepnya latihan sebentar di pertemuan terus ngerjakan di rumah kalau pas longgar. Ya. Kirain besok. Anu ini Pak bosnya Bos Agus ya, ada. Iya makanya kita ya, kerjain. Dia mau kegiatan di Lombok Utara pameran seni. Pantesan enggak saya kirain besok. Nah, enggak, tadi ya sudah. Enggak apa-apa nanti saling ngasih tahu kalau enggak datang kan gitu. Enggak. Bentar repot Pak. Kalau ya, dikerjakan di rumah. Latihannya pokoknya di sini sedikit-sedikit, terus menguatkannya di rumah. Nanti kalau ilin dingin sudah, nanti ilin panas. Kayak canting. Kayaknya ilin dingin ini pengerjaannya lebih sulit, Pak. Hah? Api, pahimnya. Enggak. Gini, gini. Mati dulu. Oh, capek istirahat. Hari ini target pelayanan ini aja Pak Gus. Pelayanan ini sampai selesai. Guru bisa ini ganti anu ke? Bisa kan yang satu itu ini mau Pak Guru mau bisa kira-kira. Ganti Roni. Ini mamanya nih. Ini sosial. Ini enggak jalan di rumah kerjanya waktu kosong aja ya, waktu longgar-longgar di sela-sela. Nah,
Fatir enggak ikut bantu gambar ya Fatir ini. Lihat-lihat doang ya Fatir ini. Jadi kita tuntun pelan-pelan setiap pertemuan satu-satu gitu, terus di pulang di rumah. Ini Bu. Nanti sebelum benar-benar kering jangan diganggu ya. Lilinnya ya, supaya enggak rusak. Yang ini kan ya. Ini dikira pertemuan besok waktu jadi belum selesai. Iya, makanya belum selesai ini. Fatir bantu Fatir, jangan lihat doang. Kalau bingung ini nanti enggak usah dianu, enggak masalah. Enggak usah dibikin lingkaran, itu aja biarkan nampak. Jadi enggak usah dikurung, itu dibuang aja. Ini nanti akan hilang kok diwarnanya hilang gitu nanti. Maksudnya ini nanti enggak usah, sudah enggak usah dikerjakan ini. Supaya tingkat kesulitannya enggak tinggi dulu, maksudnya Pak Gus. Itu terus sama ini juga bagus, ini sudah meruang, ini sudah artinya bagian-bagiannya itu proporsional gitu. Proporsional enggak, dan enggak ada yang kelihatan kosong juga gitu ya. Ini harusnya pagi terus ada panas Pak. Hari semua. Kalau pagi hari Minggu. Tapi ini mama ini masalahnya kayaknya longgarnya sore Pak Gus. Ya artinya nanti sore ya. Nanti dikerjakannya semuanya di sela-sela
waktu luang masing-masing ya. Bagus, kira-kira ini berikutnya minggu depan kita harapkan selesai ya ini ya. Minggu depan selesai ya. Jadi pewarnaan minggu depan. Satu warna dulu, satu warna dulu latihan. Anak saya ini Rich. Anak Iko. Saya ini Iko. Iko, anak gue kayak ya. Hah? Iko. Ya, ya. Bapu Jakia. Oh. Jakia. Anaknya Pak, berarti cucunya. Oh. Nanti dikasih kalau dikasih celup anu nanti. Oh dikasih bintik-bintik ini begini. Nanti acok bintik-bintiknya gambarnya. Gambarnya. Nah, sorong ya. Dene ngolong-olong, bilang. Irna. Saya uang bergambar pun wewe na. Sudah ya. Mana artisnya ini biasanya sambil nyanyi? Mana dia artisnya? Kan sidur. Maunya gak usah kita ngomong, Pak, ya? Iyalah. Ngisi waktu nih, timbang-timbang momot nih. Iya, nanti pokoknya pas longgar-longgar aja mak-mak ini, Mi. Ya? Pas waktu longgar aja diteruskan di rumah. Longgar ada aktivitas nih. Mau timbang momot, Mi. Nanti kalau ada peluang ya kita serius. Kalau enggak, toh. Sekolah. Sudah belajar. Ini langsung berjemur. Oke, Mama kalau sudah selesai nanti kalau bawa pulang tetap posisi telentang ke atas ya. Jangan dimiringkan, takut rusak. Karena harusnya ada matahari ini. Tapi kan sore. Mbeta ndo lu sih. Apa tak? Ela bare tadi. Oh, istirahat dia pas. Ela. Ini ya, masing-masing kan bawa pulang masing-masing. Kalau disandarin ke tembok bisa? Enggak apa-apa. Dia disandarin gitu. Enggak. Kalau yang ini jenis lentang. Kalau yang di tembok itu yang jenis canting. Nanti ada lagi. Ada lagi gitu. Tembok nanti bahkan harus ada sampirannya. Terus nanti kalau udah jadi nih ada lagi yang nyusul, Pak? Iya, so. Kegiatan yang lain. Setelah ini bisa nih Pak Tiga ya. Ya, ini ya. Setelah ini PR di rumah. Oh ya. Seminggu yang akan datang pewarnaan. Oh, satu warna. Oh
Oh, cuma untuk membatik aja. Iya. Saya kira nanti bisa lagi nyanung tunjai. Terus bisa kan terapi. Soalnya kan enggak ada terapi perempuan di sini, oh, Pak. Oh, bisa. Laki semua. Oke, okay, siap. Perempuan. Betul. Makanya kalau kita terapi ke laki aja gitu. Oh, iya. Iya. Ya. Ah, cerewet lu tongkeng. Terapi perempuan. Ya. Itu disuruh sama Bapak Pendek. Mesej dia. Iya. Terapi ilmu dalamnya itu. Betul. Oh, kata kelantu salah. Ilmu tongkengnya. Sama menjahit. Oke. Tinggal aja. Ya, kurang dah, Pak, kalau memang ini dah tugas kita kalau gini-gini aja. Ini bisa semua ya? Iya. Nanti kalau nggak selesai, di rumah dilanjutkan. Udah gini doang kegiatan hari ini. Nanti bawa pulangnya jangan miring ya. Tetap menghadap sampai kering. Kalau ada matahari cepat kering. Ini karena kan sore. Usahakan minggu depan selesai ya. Pewarnaan. Biar semuanya bisa mewarna. Minggu depan. Satu warna. Ya. Nah, ini aja. Jadi, contoh ini. Ada uang menjahit doang kan kemarin waktu rapat. Ada untuk menjahit aja. No. Ada waktu rapat. Enggak agak banyak kan waktu rapat kemarin? Iya, sama berapa deh? 75.000 untuk jahit hasilnya. No. 75.000 doang jahit. Ini langsung diwarnai nih Pak nih. Ya, minggu depan harus selesai supaya kita mewarna. Ya, pulang non. Maaf Pak Sapardi. Maru Pak Pung. Yuk. Ambon Jawa.